Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan, karena bimbingan yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita enggak akan merasakan nikmatnya hidayah itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, Ini kajian Kajian pertama kita setelah kita libur cukup panjang. Libur kajian bukan berarti libur menuntut ilmu, karena Allah memberikan sarana kepada kita yang dengannya semua bisa belajar, semua bisa menuntut ilmu dimanapun berada, kapanpun saja. Antum alhamdulillah dikasih handphone sama Allah. Yang punya handphone, tapi enggak ada kuotanya, Ustaz. Ya, secara umum hujjatullah itu sudah tegak buat kita semua. Kita bakal ditanya, kenapa engkau enggak belajar? Sedangkan Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Allah menyuruh kita belajar, menyuruh kita sebelum beramal untuk berilmu terlebih dahulu. Tapi banyak di antara umat manusia sampai sekarang ini, ya dia enggak mau belajar. Sibuk dengan dunianya. Selesai Ramadan, dia pikir selesai ibadah sudah. Ahibati fillah, Ramadan telah pergi. Tanggal berapa malam ini? Masya Allah. Kita malam 16 Syawal. Hari-hari yang menyenangkan Syawal ini karena kita melihat di mana-mana banyak orang menikah. Menikah, undangan pernikahan. Ana dapat undangan mungkin sebulan ini, jangan ditanya berapa banyaknya. Tapi ternyata Ramadan itu lebih indah daripada Syawal ini, coba. Antum masih ingat tatkala kita menunggu waktu berbuka, sambil mengangkat tangan bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Antum ingat ketika kita bersama-sama melaksanakan sholat terawih, yang kadangkala bacaan imamnya panjang membuat kita, apa yang kita lakukan kalau bacaan imamnya panjang? Kita ingin lebih panjang lagi, yo. Semangat. 11 rakaat selesai di 10 hari terakhir, kita ingin sholat lagi. Anda melihat di masjid ini bagaimana orang-orang datang di 10 malam terakhir sebelum jam 2 malam. Ngapain? Sholat lagi. Apa enggak cukup tadi itu yang 11 rakaat? Belum, Ustaz. Sekarang gimana? Berapa rakaat salat malam kita, jemaah? Ya masih Ustaz 11. Tapi 20 menit. Yang 11. Ada yang tinggal 3. Alhamdulillah Ustaz.
Kan kata Nabi SAW, sebaik-baiknya amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Masya Allah, dalilnya keluar jemaah. Baca Qurannya. Kemarin sebagian bisa khatam sebulan 3 kali. Bulan Syawal ini udah khatam yang keberapa? Belum mulai. Ahibati fillah, kita tuh gak pernah tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi. Ramadan itu seperti mesin cuci yang mencuci dosa-dosa kita, yang membuat kita keluar dari Ramadan semoga sudah diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Tapi berbuat baik dan mencari pengampunan dosa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'alul khaira dahrakum wa ta'arradu li nafahati rabbikum. Kalian berbuat baik sepanjang tahun lah, tapi cari musim-musim kebaikan yang di situ ada rahmat Allah yang berlebih Allah berikan, ya kita berusaha mencari. Jadi ada ibadah yang stagnan mungkin biasa aja, ya udahlah. Tapi ada waktu-waktu ternyata di situ ada karunia ilahi yang sangat besar. Kita semangat lagi beribadah. Beribadah itu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang mudik kemarin merasakan kadangkala dia harus berhenti, capek Ustaz. Oke, istirahat. Kadangkala kita istirahat di rest area sambil memejamkan mata. Atau mengisi perut. Ada sebagian yang enggak mau mampir di rest area. Bekal makanan sudah di dalam mobil. Enggak berhenti. Kalaupun berhenti sebentar dia ngisi BBM, berangkat lagi. Tapi adakah orang yang kemudian berhenti di rest area sampai hari ini? Ada kemarin mudik, istirahat di rest area, sampai hari ini belum keluar dari rest area. Ada enggak? Enggak ada, jemaah. Di sini kalau ada orang yang istirahat, kemudian dia, ya sudah istirahat, kan selesai Ramadan. Oh, kok enggak benar? Lihat tuh di rest area. Enggak ada orang yang berhenti di rest area, kemudian dia enggak keluar dari rest area. Kenapa? Karena dia tahu aku istirahat cuma sebentar. Bahkan dia ingin tidak beristirahat sebenarnya. Tapi karena ada tulisan di jalan yang mengatakan utamakan keselamatan, kalau ngantuk suruh istirahat, dia istirahat tidur. Tapi sebentar jemaah. Namun sebagian kita istirahatnya kepanjangan. Selesai Ramadan, kita itu dikasih istirahat wajib. Wajib istirahat 1 hari. Makanya 1 Syawal itu haram berpuasa. Gak boleh antum puasa. Sesemangat apapun harus istirahat. Berhenti. Setelah istirahat itu, ya tadi, untuk ambil bekal, untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Ana selesai Ramadan timbang. Keluar dari tempat itikaf timbang. Turun 3 kilo. Oh, alhamdulillah. Habis gitu berapa hari timbang lagi. Berat ana 76. Tinggal 73. Timbang lagi jadi 71. Loh, timbangannya yang salah.
Ana berpikir, apa mungkin kemarin ketika itikaf kita itu cuma makan, duduk, sholat, gak gerak ya. Ada yang salah apa dengan itikaf kita kemarin? Nah, ada orang yang mungkin salah di bulan Ramadannya. Maka sekarang di Syawal jangan berbuat kesalahan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak itikaf di Ramadan. Karena istri-istrinya pada mau itikaf dekat sama Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Itikaf di bulan Syawal. Mau itikaf di bulan Syawal ya? Ya enggak lah usah. Rasulullah SAW 10 hari itikaf di bulan Syawal. Ahibati fillah. Maka kita harus melanjutkan perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jal. Karena memang kita tuh mudik. Orang kalau bicara mudik tidak akan berhenti kecuali sampai kampung halaman. Dan kampung halaman kita mana? Surga Allah Azza wa Jal. Ketika Allah menciptakan Adam, disuruh tinggal di mana? Surga. Lalu Allah turunkan dari surga karena sebuah dosa. Tapi Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Nih, peta pulang kampung. Kalau kita lihat orang-orang pada pakai Google Map, pada pakai Waze, pada pakai map-map yang lainnya, Allah sudah kasih map sama kita. Map itu Quran. Yang mengikuti petunjukku selamat. Kalau antum ikut Google Map kadangkala kesasar. Nah, ana pernah dari Lumajang ke Jember ngikutin Google Map. Masuk gang, masuk gang, masuk jalan, katanya orang-orang, "Pak, ikut Google Map ya?" "Iya," kata dia. "Enggak ada jalannya, Pak. Suruh balik muter gitu." Tapi ketika kita mengikuti petunjuk Allah, fala yadhillu, yang pertama, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang kedua, wala yashqa, dan tidak akan sengsara hidupnya. Ahibati fillah, maka teruslah berjalan. Keluar dari rest area, Nabi sempat istirahat. Setelah turun Iqra, beliau pulang ke rumahnya minta diselimutin. Lalu apa kata Allah? Ya ayyuhal muddathir qum. Wahai orang yang berselimut, qum, bangun kau. Cukup, selesai sudah istirahat. Cukup rehatmu. Ngapain? Qum, bangkit, fa'anzir. Berikan peringatan kepada umat manusia. Iya, ada waktu istirahat ada. Karena kita punya fisik, belum fisik penghuni surga. Penghuni surga gak tidur, gak capek. Kita capek, kita lelah, makanya ada istirahat. Allah mengatakan, fa'idha faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari satu urusan, dari satu amalan, terus ngapain? Ya udah, isi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ahibati fillah, sebuah ayat yang sering kita dengar, yang semua mungkin sudah menghafal ayat itu, karena sering disampaikan di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya kita berjuang beribadah sampai kapan? Sampai mati.
Allah juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, di surat Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Tuhanmu. Sampai kapan? Sampai datang keyakinan kepadamu, sampai datang kematian kepada dirimu. Di surat Maryam ayat 31 Allah menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Setelah beliau mengatakan inni Abdullah atani al-kitab, terakhir dia mengatakan wa awsani bis-salati waz-zakah ma dumtu hayya. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku, dikasih wasiat oleh penciptaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat madumtu hayya, selama hayat masih dikandung badan. Ahibati fillah, tapi istiqomah dalam ketaatan itu tidak mudah. Kita bisa menjaga amalan Ramadan kita, berat. Kita mungkin lebih baik daripada sebelum Ramadan, iya. Tapi kalau mau seperti Ramadan, sepertinya agak mustahil. Kenapa? Ketika bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Penyeru kepada kebaikan tiap malam menyeru, mengatakan ya baghiyal khair, akbil. Ayo, engkau punya, engkau ingin kebaikan, ayo saatnya engkau. Wa ya baghiyash syarr, wahai orang yang ingin berbuat jahat, tahan. Selesai Ramadan, setannya berkeliaran, membisikkan kepada dirimu, udahlah, kemarin kan kau sudah cukup ibadah Ramadan. Engkau apa lupa dengan hadis Nabi SAW? Iblis ini belajar hadis. Maka yang kadangkala bisikannya di telinga kita itu dalil. Engkau lupa dengan hadis wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya penghapusan dosa. Engkau selesai sudah. Nanti nunggu Ramadan lagi beribadah, selesai dosa-dosamu. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Allah enggak suka berlebih-lebihan, masya Allah. Ahibati fillah, istiqamah dalam ketaatan adalah jalan yang dapat menyelamatkan kita dari godaan iblis. Maksa gitu. Istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah akan mewariskan mati husnul khatim. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Ahqaf ayat 13 ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kami beriman, saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya percaya dengan rukun iman. Iya. Tapi enggak cukup. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, apa yang terjadi? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini orang enggak ada kecemasan dengan yang akan datang. Sebagian kita sampai hari ini bingung, besok gimana, nanti gimana, nanti ini, ada ketakutan. Walahum yahzanun, enggak ada kesedihan dengan masa lalu. Dan dua ini penyakit yang membuat orang tidak produktif dalam kehidupan ini. Kecemasan, kekhawatiran dengan yang akan datang, dan kesedihan dengan masa yang lalu. Yang lalu sudah berlalu, antum enggak akan bisa merubahnya. Tapi ana cemas, ana galau ini itu. Katanya Ibnu Hibban Al-Busti, "Alal aqil alla yaghtam fa innal ghamma la yanfa." Orang yang berakal itu enggak boleh galau. Yang berakal sehat, orang yang berakal sehat itu enggak boleh dia galau.
Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa. Kegalauan itu enggak ada manfaatnya. Emangnya kalau antum galau fulus keluar? Alhamdulillah Ustaz, sejak galau ana lihat lemari besi ana kok tambah terus fulusnya. Enggak ada. Kegalauan itu usaha syaitan untuk membuat seorang yang beriman ini jadi enggak produktif. Yang seharusnya dia istiqamah menjalankan ketaatan, enggak, dia bingung. Gimana Ustaz ya nanti Ustaz ya? Kalau istri saya melahirkan, saya enggak punya uang. Istri antum hamil berapa bulan? Alhamdulillah Ustaz, 2 bulan Ustaz. Bayangin jemaah. Istrinya hamil 2 bulan, dia cemas dengan 7 bulan yang akan datang. Nah, apa masalahnya? Kayaknya dia enggak istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang punya anak, lahir anaknya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima lahir, dia bingung gimana Ustaz ya. Sekarang biaya kuliah mahal Ustaz. Anak-anak pertama baru SD, yang kedua ya SD kelas 3, yang ini TK, yang ini PAUD, yang ini baru mau lahir Ustaz. Apa yang harus anda lakukan Ustaz? Makanya orang-orang jahiliyah itu takut. Kadangkala mereka membunuh anaknya ketika lahir. Karena mereka takut dengan kefakiran. Kalau ternyata dia hidupnya miskin, dia bunuh juga tuh anak. Padahal Allah yang kasih rizki. Kita tahu semua bahwa Allah yang ngasih rizki. Tapi keimanan kita dengan nama Allah Ar-Razzaq gak sama. Gak sama. Makanya ada orang yang tenang hidupnya. Lo antum ini gimana sih? Kos-kosan belum bayar, kok antum tenang-tenang saja? Ya ana berusaha, ana yakin Allah akan kasih rezeki. Tapi kalau ana cemas, takut, khawatir, apakah akan membuat ana bisa bayar kos-kosan? Ya enggak. Ana hanya akan di atas ranjang, ya Allah, diketok sama ibu kos, kapan bayar? Wallahu a'lam bu kos. Emang wallahu a'lam. Sekarang kita bicara tentang bagaimana supaya kita istiqamah. Kita tahu istiqamah itu kuncinya sudah. Tapi enggak mudah. Meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq itu sebuah keniscayaan yang semua harus yakin. Tapi kenapa ada orang yang lebih yakin daripada kita? Ana pernah ditegur dengan seseorang rahimahullahu ta'ala. Dia pernah nawarkan tanah sama dia datang ke kantor P3M. Ustaz, ada tanah Ustaz, bagus Ustaz, harganya 200 juta Ustaz. Ustaz, kayaknya perlu beli tanah itu. Ana ngomong, ya Allah, dapat duit dari mana ana? Kata dia, ana gak punya duit segitu. Ketika ana ngomong dapat duit dari mana, dia ngomong sama Ustaz enggak yakin sama Allah. Ketika dia ngomong itu, subhanallah ya. Ada orang-orang awam yang kadang-kadang mengingatkan kita kepada Allah ya. Sahih. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang dari orang yang beriman. Dimanapun dia dapatkan, dia ambil barang tersebut. Maka kalau bicara bagaimana cara istiqamah, yang pertama dan yang paling utama adalah al-isti'anah billah. Meminta pertolongan dan bantuan Allah. Itu kunci. Dalam setiap sholat ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Lalu apa yang kita katakan? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan, ya Allah. Kemarin yang membuat kita bisa sholat tarawih 11 rakaat, kemudian tahajud 11 rakaat, sebagian 23 rakaat, ditambah lagi malamnya 21 rakaat, siapa yang bantu kita bisa berdiri di saf-saf ini, ya Allah? Jadi jangan berpikir, oh enggak Ustaz, ana semangat memang kemarin. Allah yang bantuin antum.
Kalau bukan karena bantuan Allah, enggak bisa kita sholat jamaah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang Maha Hidup, yang mengatur kehidupan, dengan rahmatku aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kulla, perbaiki urusanku ya Allah semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap matapun. Para ulama menyebutkan, kalau engkau diserahkan kepada dirimu sendiri, hancur engkau. Binasa gitu jamaah. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Kita ini tanpa bantuan Allah enggak bisa datang kajian nih, enggak bakal bisa itu. Maka yang perlu dilakukan seorang mukmin itu tidak berhenti minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Sebagian kita merasa, oh alhamdulillah ana mukmin yang kuat. Kadang-kadang gitu dia merasa. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'u. Engkau berusaha untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Apa saja. Wasta'in billah. Nabi mengingatkan nih, mukmin yang merasa kuat, mukmin yang lemah. Nabi mengingatkan, wasta'in billah, minta tolonglah engkau kepada Allah. Wala ta'jaz, wala ta'jiz. Jangan jadi orang yang lemah. Berapa banyak di antara kita yang diajak puasa Syawal, aduh aku enggak mampu. Puasa Syawal enggak mampu. Engkau 30 hari puasa kemarin, 29 hari engkau puasa. Sekarang diajak puasa Syawal, apa katanya? Enggak mampu. Benar dia mengatakan enggak mampu? Enggak mau. Nabi mengatakan wala tahjaz sallallahu alaihi wasallam, jangan jadi orang yang lemah. Sholat malam, ayolah sholat malam. Allah enggak mampu anak Ustaz, anak besok pagi harus kerja Ustaz. Oh. Kalau ada waktu nonton bola jam 3, bangun. Beda Ustaz. Loh kemarin antum diajak sholat malam jam 3 enggak bangun, nonton bola bangun antum. Supaya antum tahu, kalau kita dibiarkan kepada diri kita sendiri, kita akan mengikuti syahwat kita saja. Makanya kita disuruh minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Setiap selesai sholat, di akhir sholat, di penghujung sholat, antum baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah bantulah aku, bantulah aku. Bayangkan doa ini diberikan kepada Mu'ad bin Jabal, salah satu ulamanya para sahabat, agar dia tidak berhenti berdoa. Fala tada'anna, kata Nabi, jangan engkau meninggalkan sedikit pun. Fi duburi kulli shalah, di penghujung setiap solat untuk mengatakan Allahumma, ya Allah, a'inni ala dzikri, tolonglah aku, bantulah aku untuk mengingatmu. Yang pertama, karena urusan dunia kadangkala membuat kita lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. A'inni ala zikrik wa syukrik, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Karena hamba Allah yang pandai bersyukur itu sedikit. Dan target iblis yang paling dia inginkan, dia mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, aku akan sesatkan anak-anaknya Adam ini, dan engkau ya Allah akan dapati kebanyakan mereka enggak bersyukur.
ngeluh terus kerjanya. Anu gini. Kapan kau bersyukur? Dan itu targetnya iblis. Dan Allah mengatakan apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Kita membesar-besarkan masalah, mengecilkan nikmat yang Allah berikan. Sebagian kita ja'ala minal habbati qubbah. Masalahnya cuma satu, kayak satu butir beras. Dia jadikan seperti kubah. Maka kita minta tuh ya Allah bantu hamba untuk bersyukur. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Baik, itu yang pertama. Kita dengarkan azan dulu. Allah
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi jemaah, jalan istiqomah yang pertama adalah mengakui bahwa kita enggak akan bisa istiqomah kecuali dengan bantuan Allah. Itu harus ada di diri kita. Enggak mungkin kita istiqomah. Sehingga kita akan terus kita berdoa. Barusan kita dengar panggilan Allah. Hayya 'ala shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala shalah. La haula wala quwwata illa billah. Padahal antum di masjid. Antum ada di sini soft nih, tinggal berdiri salat. Tanpa bantuan Allah enggak bakal salat antum. Keyakinan ini harus ada di diri kita. Tapi kalau kita sudah malas berdoa, malas memohon kepada Allah, maka yang ada malas beribadah. Yang kedua, berjuang. Bukan cuma berdoa, tapi perlu bersungguh-sungguh. Karena enggak bisa dengan tiduran kita meraih istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya. Enggak santai. Antum lihat orang-orang yang sukses di dunia ini, ya untuk urusan dunia aja dia capek-capek, dia berlelah-lelah. Ada peribahasa Indonesia. Apa kok lupa jemaah? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Antum lihat nih ya, berakit, dia naik rakit dulu. Udah naik rakit enggak nyampe. Ngapain? Berenang dia. Dia pikir rakitnya ini bisa sampai ke tepian, enggak nyampe ternyata. Antum lihat ya, banyak yang kandas dia. Enggak bisa, antum harus berenang. Dia berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memang seperti itu. Wa Ibnu Qayyim mengatakan ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang yang berakal sehat dari setiap sekte, dari setiap umat, dari setiap golongan, mereka bersepakat bahwa an-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Wa man athara ar-raha fatathur raha. Barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Makanya orang yang sampai hari ini di rest area enggak nyampe-nyampe dia jemaah. Kita pun seperti itu. Jadi perlu berjuang jemaah. Ya kita tahu firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut, di akhir Al-Ankabut Allah mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami kasih petunjuk ke jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ahibbati fillah, maka yang belum puasa Syawal masih ada waktu untuk puasa Syawal. Gimana Ustaz ya, berat Ustaz ya? Iya. Kalau kemarin Ramadan semuanya puasa, warung tutup. Sekarang puasa Syawal, warung buka. Antum bisa lihat jalan naik motor, Allah, ada siomay. Aduh,
ke sana ada es. Ini bukan waktu tak waktunya berbuka. Kalau sore sama Ramadan banyak, dari pagi sudah buka Ustaz, pecel rawon. Ya Allah. Ini kan puasa sunnah Ustaz ya. Enggak apa-apa katanya dibatalkan Ustaz ya. Sahih. Orang yang puasa sunnah itu amiru nafsi. Dia mau lanjut puasa, dia mau berbuka, bebas. Kalau kemarin Ramadan wajib dia nahan diri. Sekarang kan enggak kan? Boleh enggak antum niat puasa Syawal, tahu-tahu jam 12 siang lewat lantabure, lewat warung, ya Allah panas susah. Es. Boleh enggak? Boleh, enggak dosa, enggak dosa. Oh, kalau enggak dosa mulai besok saya mau kayak gitu. Jangan. Antum tahu ilmunya kemudian mau diamalkan. Maksudnya ini keringanan buat orang yang puasa sunnah. Dia enggak harus lanjut. Tapi lebih baik dia lanjutkan. Maka nasihat ana yang belum puasa Syawal, puasa Syawal lah. Perlu perjuangan, iya, memang perlu perjuangan ekstra. Karena kondisinya semuanya tidak puasa, antum sendiri puasa. Maka lebih baik bagaimana satu rumah diajak puasa. Istrinya diajak puasa. Suaminya diajak puasa. Soalnya kalau istrinya puasa, suaminya enggak puasa, kesian istrinya. Masa istrinya, ya Allah, kok enggak poso bujuku ini? Aku poso. Iya. Tapi kalau bareng-bareng insya Allah lebih ringan. Maka usahakan bagi yang punya utang, lebih baik bayar utangnya dulu, baru puasa Syawal. Berapa hari puasa Syawal? 6 hari. Wajib apa sunnah? Sunnah. Enggak puasa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi kita ingin derajat yang tinggi di surga. Allah kasih nih. Bagaimana antum nambah 6 hari di bulan Syawal, dihitung puasanya 1 tahun. Subhanallah. Kemudian yang baca Quran, udah berhenti baca Quran, tolong baca lagi. Paling tidak menghatamkan Quran. Ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, pernah ditanya sama Nabi SAW, kaifa takhtim, bagaimana engkau menghatamkan Quran? Kata sahabat ini, kulla layla, setiap malam. Bayangin jam. Ini ceritanya Abdullah bin Amr bin As ini dinikahkan sama bapaknya. Ini menjadi dalil orang tua kalau punya kelebihan rizki, anaknya dinikahkan. Jangan nunggu anaknya mapan. Oh, nunggu Ustaz, biar dia berusaha sendiri. Loh, engkau punya rizki, nikahkan dia. Abdullah bin Amr bin As dinikahkan sama seorang wanita yang Masya Allah, wanita terhormat. Kemudian istrinya ngadu karena suaminya ini enggak pernah nyentuh dia. Siang puasa, malam sholat. Masya Allah, bukan Ramadan nih jemaah. Ini bukan Ramadan. Ditanya sama Nabi SAW, kaifa tasum, bagaimana puasamu? Kulla yawm, tiap hari. Masya Allah. Wa kaifa takhtim, bagaimana engkau menghatamkan? Kulla layla. Kalau kulla layla habis isya ya baca Quran terus, sholat itu sampai subuh. Malam tidak menyentuh istrinya karena dia sedang sholat malam. Pagi hari enggak bisa menyentuh istrinya karena sedang puasa. Ini bukan di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada dia, sum fi kulli syahrin thalatha, udahlah, engkau puasa 3 hari saja tiap bulan. Jadi nanti habis Syawal antum puasa 3 hari, Syawal 6 hari kan. Bulan-bulan yang lain nasihat Nabi SAW, puasalah engkau 3 hari dalam sebulan. Bebas, mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir. Senin, Kamis, Senin boleh. Waktim fi kulli waqra'il Qur'an fi kulli syahr, dan engkau hatamkan Qur'an sebulan sekali. Makanya sunnah one day one juz.
Tapi baca Quran ini lebih dianjurkan di malam hari. Jadi baca Quran di siang hari sama di malam hari itu pahalanya lebih besar di malam, di malam hari jemaah. Shwaye. Jadi Masya Allah. Nah, jadi lebih utama di malam hari. Maka dianjurkan, kalau tadi ditanya puasa tiap hari, ditanya khatam tiap malam, bukan tiap hari, tiap malam. Akhirnya Nabi SAW memberikan arahan itu kepada Abdullah bin Amr bin As. Apa kata dia? Utiku akthar min dhalik, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Masya Allah jemaah. Dia akan dikasih 3 hari, ya Allah, terlalu sedikit. Khatam sebulan sekali, ya Allah, kesedikitan, ya Rasulullah. Dia mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Apa kata Nabi SAW? Sum 3 ayyamin fi kulli jumu'ah. Ya udah. Engkau puasa 3 hari dalam sejumat. Nih. Istilah Nabi SAW itu sejumat, bukan seminggu. Istilah Yahudi itu sesabtu. Istilah orang-orang Nasara ya seminggu. Karena mereka tiap minggu punya ada acara ibadah mereka. Orang Yahudi punya ibadah hari Sabtu, makanya disebut sesabtu. Nabi SAW mengatakan fil jumu'ah, bukan hari Jumat. Karena Nabi mengatakan puasalah 3 hari dalam sejumat. Sepekan itu bahasanya ya sejumat. Jadi dari 3 hari sebulan ditambah 3 hari dalam sejumat. Qultu utiku akthar min dhalik, ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Ini tawar-tawaran dalam ibadah, kepingin nambah. Antum tahu orang jualan nawarnya naik kayak gini modelnya. Berapa harganya? 10 ribu. Oh, saya punya duit lebih dari 10 ribu, boleh 20 ribu. Nawarnya naik. Ini yang dilakukan Abdullah bin Amr bin As. Naik tawaran dia. Ya Rasul, aku mampu. Kalau cuma 3 hari aku sepekan. Berarti sebulan berapa hari? 12 hari. Sejumat 3 hari, sebulan 12 hari. Dia minta tambahan. Apa kata Nabi SAW? Aftir yaumain wa sum yauman. Sudah. Engkau berbuka 2 hari, puasa 1 hari. Jadi 2 hari tidak puasa, sehari puasa. Dia mengatakan, aku mampu lebih dari itu, ya Rasulullah. Sum afdal saum. Kalau gitu engkau puasalah puasa yang paling afdal. Sauma Dawud, puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka. Jadi dalam sebulan berapa hari? Kira-kira 15 hari. Mampu jemaah? Mampu enggak? Kemarin Ramadan 29 hari antum. Kok sekarang 15 hari? Oh, kayaknya berat. Kemarin antum mampu. Makanya kita ini kadang-kadang dibohongin sama bisikan-bisikan setan. Oh, sulit, berat loh. Kemarin antum mampu. Berarti antum mampu, punya kekuatan. Cuma perlu minta tolong sama Allah. Kalau secara fisik antum mampu, tapi tanpa bantuan Allah enggak akan bisa. Jadi puasanya puasa Daud. Baca Qur'annya waqra fi kulli sab'il layalin marrah. Ya udah, engkau khatamkan tiap 7 malam. Jadi sebulan khatam berapa kali? 4 kali. Bukan Ramadan loh jemaah. Ini bukan Ramadan. Kita khatam sekali, sebulan sekali cuma Ramadan. Dan itu pertanyaan Ustaz, ya apa, bagaimana Ustaz ya saya membaca Al-Quran ini, lebih baik menghatamkan atau lebih baik baca sama artinya? Ya Allah, udah lewat nih, ini baca 7 hari khatam.
Baik, perlu perjuangan? Nah, minta tolong sama Allah dan berjuang. Kemudian mulailah sholat malamnya. Kalau antum gak mampu 11 rakaat, 3 rakaat sebelum tidur. Seperti kemarin sudah. Kalau antum gak bisa sholatnya tengah malam, sepertiga malam, ya udah sholatnya sebelum tidur. Kayak terawih kemarin, habis isya antum gak pulang sholat sudah. Kalau bisa 11, 11, 2, 2, 2, 2, 2, 11 baru pulang. Gak bid'ah Ustaz. Jamaah sholat malam itu sepanjang tahun. Jangan dipikir ada orang yang kenal sama sholat terawih ini hanya Ramadan. Padahal sholat terawih itu ya sholat malam. Makanya gak ada hadisnya sholat terawih. Antum cari di kitab-kitab hadis gak ada. Yang ada man qoma Ramadana, orang yang sholat di bulan Ramadan. Ya sholat malam seperti yang lakukan Nabi SAW. Aisyah mengatakan Nabi SAW di Ramadan, di luar Ramadan sholatnya 11 rakaat. Ini memang sholat malam biasa. Kalau antum gak mampu 11, 9. 9 takut gak istiqomah Ustaz. Katanya kan sebaik-baiknya amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Ya sudahlah, 3. Tapi jangan ditinggalin jemaah. 3. Kemudian sholat duha. Kemarin untuk sholat duha berapa rakaat? Alhamdulillah 8 rakaat. Sekarang enggak Ustaz. Berhenti sudah. Kemarin Ramadan bagaimana rawatibnya? Alhamdulillah Ustaz. Ana jaga 12 rakaat Ustaz. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Bahkan Ustaz sebelum asar ana salat 4 rakaat. Sebelum maghrib ana salat 2 rakaat, sebelum isya ana salat 2 rakaat. Sekarang yang wajib doang Ustaz. Ada orang seperti itu. Yang wajib doang. Alhamdulillah, alhamdulillah dia masih menjaga yang wajib. Tapi bagaimana kita bisa, ya sedikit yang kita amalkan di Ramadan ada dampaknya dalam kehidupan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dapat wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Hurairah mengatakan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Aku dapat wasiat dari kekasihku Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam 3 wasiat. Yang pertama bi siami thalathati ayyamin min kulli syahr. Untuk puasa 3 hari minimalnya dalam sebulan. Sama seperti wasiatnya Abdullah bin Amr bin As tadi, 3 hari dalam sebulan. Warak atai duha, dan agar aku sholat minimal 2 rakaat duha. Yang ketiga wa an utira qabla an arqud, dan agar aku sholat witir sebelum tidur. Jadi ada orang yang enggak bisa sholat malam karena enggak bangun malamnya. Ya udah sebelum tidur antum sholat. Jaga jam. Kemudian sodakohnya mulai. Jangan berhenti. Kalau kemarin sodakohnya banyak, sekarang tetap sodakoh itu. Biasakan diri untuk bersodakoh. Kalau antum sodakohnya ke masjid, ya udah tiap hari bawa duit 2000. Masukkan ke masjid. Yang mahasiswa, Allah Ustaz, sayang 2000 Ustaz. Yang antum sedekahkan itu yang antum tabung. Yang antum keluarkan untuk makan ya selesai, hanya akan jadi kotoran. Kemudian berkaitan dengan perjuangan ini, perlu berjuang meninggalkan dosa. Karena kadangkala ada bisikan, udah antum kan tahu Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permisalan agama ini seperti jalan yang lurus, kemudian di kanan kiri jalan ada pagarnya. Di pagar itu ada pintu jemaah. Di setiap pintu di pagar itu ada hordennya, ada tirainya. Jadi pintu itu enggak ada daun pintunya. Cuma ada tirainya. Dan di awal jalan ada yang menyeru, ibadallah udkhulus sirat, wahai hamba, wahai ayyuhan nas, masuklah kalian ke jalan ini. Wala tatafarraju, fi riwayat wala ta'wajju, kalian jangan toleh-toleh, jangan menggok-menggok.
ada panggilan itu. Dan di dalam sirat itu dari atas ada yang menyuruh juga, menyuruh hamba Allah ini. Setiap dia buka tirai, ada yang menyeru mengatakan, la taftah, jangan dibuka, jangan dibuka. Fa innaka in taftahu talijhu, engkau buka masuk. Pagar dua tembok itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Sedangkan pintu-pintu itu adalah maharimullah, yang Allah haramkan. Sama Allah dikasih tirai. Orang kalau tolah-toleh kan kepingin lihat, dia buka. Ada apa sih? Dikit aja ana lihat lah, bismillah. Masya Allah, masuk dia jemaah. Makanya pintu dosa itu harus ditutup. Jangan pernah mengatakan sekali aja Ustaz, wahid. Insya Allah kan Ustaz tahu, sholat yang lima waktu itu menghapuskan dosa Ustaz. Anak kok berbuat dosa tadi waktu duha, zuhur, dihapuskan dosanya. Masya Allah. Jadi orang kalau berilmu itu kadang-kadang digunakan untuk berbuat dosa. Padahal hadisnya jelas, jangan dibuka. Bukan antum dikasih kesempatan berbuat dosa, enggak. Maka berusaha jangan sampai antum buka. Sudah jalan aja. Ada panggilan, jalan aja. Antum pegang tirai, Allah buka apa enggak buka, lepas tirainya, jalan. Ingat, ada yang menyuruh mengatakan jangan dibuka. Dan setan mengatakan bismillah, bukalah antum. Antum berperang dan berjuang. Yang terakhir agar kita istiqomah adalah cari teman-teman yang istiqomah. Antum sekarang berkawan dengan siapa? Kalau kawan-kawan antum gak puasa Syawal, ya antum gak akan diajak puasa Syawal. Tapi kalau dia puasa Syawal, antum ngatakan, eh ayo kita makan siang di sini. Aduh afan, ana puasa Syawal. Oh, puasa Syawal antum. Terbetik di hatinya, Allah, aku belum puasa Syawal. Kalau kawan antum sholat ba'diyah di masjid, habis sholat isya nih, umpamanya sholat sunnah itu dianjurkan di rumah. Tapi ada orang yang kalau di rumah gak bakalan sholat. Nanti ana di rumah sholat ba'diyah, la yusalli. Tapi di sini di masjid, antum duduk nunggu kawan mau berangkat pulang bareng, dia masih sholat ba'diyah. Kira-kira ingin gak antum sholat ba'diyah? Ya Allah, sholli. Kanan sholli, kiri sholli, belakang sholli. Ya sholli juga sudah, bismillah, Allahu Akbar. Jadi lingkungan itu mendukung kita untuk jadi lebih baik. Maka antum cari kawan yang baik. Subhanallah, Ja'far bin Muhammad, salah seorang tabi'in ya, atau tabi'ut tabi'in, dia mengatakan, kuntu idha asabatni fatrah, aku tuh kalau kena futur, kalau sedang turun imanku, apa yang dia lakukan? Jitu fanadhartu fi wajhi Muhammad bin Wasi', aku itu datang cuma untuk melihat Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini salah satu tabi'in, insyaAllah dia tabi'in yang Masya Allah ahli ibadah. Dalam satu peperangan, komandannya itu tanya kepada anak buahnya, ketika sudah bersof ini jemaah, akan berhadapan dengan musuh, panglimanya mengatakan, tolong kau lihatkan Muhammad bin Wasi' sedang ngapain dia. Dicari sama anak buahnya, dilihat, kemudian laporan. Laporan katanya, dia sedang menunjuk ke langit sambil berkomat kami. Apa kata panglimanya? Wallah, jari telunjuknya Muhammad bin Wasi' itu lebih aku cintai daripada 1000 pemuda yang gagah perkasa. Ini Ja'far bin Muhammad, kalau imannya lagi futur, dia datang cuma untuk melihat Muhammad bin Wasi'. Wajah yang penuh dengan keimanan, bercahaya penuh dengan ketakwaan. Fa'amal biha usbu, sepekan aku bisa semangat ibadah. Makanya antum carilah orang-orang soleh. Orang soleh yang beneran gitu loh. Jangan orang soleh yang akhirnya membuat antum malas ibadah. Alhamdulillah Ustaz, sejak anak ketemu fulan, alhamdulillah insyaAllah dia janji mau ngasih syafaat sama anak insyaAllah. Sudah tambah malas.
Jadi orang soleh yang membuat antum tambah ibadahnya, bukan malas ibadah. Maka tadi, tolong jangan salah berkawan. Terus terang, kalau beramal itu sendirian, capek jam. Antum umpamanya baca Quran, tidak hatam-hatam. Tapi ketika antum ada kawan yang mengajak antum, ayo, ini tanggal 16, malam 16. Antum sudah harus sampai juz ke-16. Tapi kalau sahib antum enggak ada acara mau menghatamkan Al-Qur'an, ya antum sama aja. Antum enggak hatam. Oh enggak, kan enggak wajib. Iya, sahih. Jazakallahu khair. Ini orang-orang pinter. Maka ahibati fillah, tolong jangan salah berkawan. Kalau antum masih melihat kawan antum tidak mengajak kepada ketaatan, tinggalkan. Ya sudah, jadi teman aja lah. Teman pokok kenal. Tapi antum bersahabatlah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tusahib illa mu'minan, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan makan makananmu, jangan engkau undang orang ke tempatmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Insyaallah orang bertakwa pulang, antum semangat. Masya Allah, anda kasih nasihat tadi sama dia. Tapi barakallahu fiik, itu mungkin jemaah yang bisa anda sampaikan. Bismillah. Bolehkah kita berdoa meminta jodoh namun yang terperinci? Namun dengan diperinci, ciri-cirinya akhwatnya, contohnya Allah nikahkan aku dengan akhwat yang secantik Sarah istri Nabi Ibrahim, sekuat Khadijah istri Rasulullah SAW, dan terpingit seperti Maryam binti Imran. Kayaknya sampai mati antum enggak dapat. Enggak ada jemaah. Makanya doa itu enggak boleh berlebih-lebihan. Wala ta'tadu. Sudah antum minta istri yang soleha, istri yang dapat menjaga kehormatan antum, istri yang membantu antum dalam ketaatan kepada Allah, istri yang membuat antum berbahagia. Modelnya kayak apa? Ya Allah yang tahu. Kalau antum minta, ana minta yang sekuat seperti Maryam yang dipingit, sekuat Khadijah, secantik Sarah. Kayaknya enggak dapat. Maka jangan berlebih-lebihan dalam berdoa. Antum minta kendaraan, minta kendaraan umpamanya minta istri tadi, minta istri yang cantik yang soleha pada Allah, yang bisa membantu antum dalam ketaatan, karena itu salah satu nikmat Allah Azza wa Jal. Minta rumah juga, minta rumah yang luas, yang berkah. Jangan minta rumah, ya Allah ana minta rumah yang di pojokan, yang warna catnya coklat bersama ini. Nggak. Pernah ada anak seorang sahabat yang berdoa minta istana di surga, dan dia perinci istananya. Minta istana yang kayak gini modelnya. Maka dikatakan olehnya, wahai anakku, kau kalau sudah dimasukkan ke surga, semua yang kau inginkan kau dapat. Maka yang diminta itu, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu yang dipinta. Afwan ingin bertanya, bagaimana tips agar kita tidak diteror akhwat? Allah. Karena itu sangat mengganggu sekali aktivitas saya. Padahal saya sudah ganti nomor HP. Akan tetapi si akhwat tersebut tetap meneror saya. Bagaimana solusinya Ustaz? Karena kalau didiamkan si akhwat menelpon saya malahan. Syukran. Gimana jemaah? Diapakan? Ini sudah ganti nomor handphone. Yang pertama,
tadi sudah disebutkan, pintu-pintu jangan pernah dibuka, tirai-tirai itu jangan pernah dibuka. Kalau akhwat ini terus meneror antum, antum datang ke rumah orang tuanya, antum sampaikan ke orang tuanya, berjumpa dengan akhwat tersebut, ngomong baik-baik, bahwasanya ana mau belajar, ana belum ada keinginan untuk menikah, barakallahu fik. Selesai. Mungkin seperti itu. Waduh, ruwet kayaknya Ustaz. Ketemu orang tuanya, ini itu. Siapa yang punya solusi, jemaah? Nah, dikawini. Iya, memang tadi ketika dia bisa ganti handphone, ganti nomor, dia ganti nomor. Dan lebih baik dia ganti nomor yang nomornya tidak diberikan ke orang lain. Boleh jadi ada kawan-kawan antum yang memang memberikan nomor itu kepada akhwat. Karena ada yang namanya syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Dan antum tahu bagaimana Nabi Yusuf dikejar sama Zulaikha, dikejar jamaah. Ditutup pintu-pintu sama Zulaikha, lalu dikatakan hai talak. Ayo. Apa yang lakukan Nabi Yusuf? Lari Nabi Yusuf jamaah. Dan antum perlu lari seperti larinya Nabi Yusuf. Lari sampai ke pintu, dipegangin sama perempuan, ditarik jamaah. Kira-kira kalau antum ditarik, enggak usah ditarik. Kita lemah, Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu besar. Wallahi besar, jemaah. Ini di teror akhwat ini besar. Dia lemah, jemaah. Laki-laki ini lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan lemah, salah satunya lemah menghadapi wanita. Menghadapi harta banyak dititipin anak kasih amanah. Fadhol. 1M ya, tolong dijaga. Antum mengatakan aman. Tapi dia mengatakan afan, ana mau titip ponaan ana ya. Ana mau umroh. Ini ponaan ana masih gadis, tolong dijaga. Kira-kira aman di rumah antum? Allahu Akbar. Tidak aman. Maka nasihat anak antum harus segera selesaikan. Antum selesaikan. Ya, kalau tadi bisa datang ke orang tuanya, atau kalau antum mau telpon itu perempuan, antum telpon, antum katakan kepada dia, mohon maaf, ana sedang mau belajar, jangan ganggu ana, semoga anti mendapatkan jodoh yang lebih baik. Karena ini sebagai pertanda dia bukan wanita baik-baik. Mudah-mudahan dengan antum memberikan nasihat, dia jadi wanita yang baik, jemaah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam. Apa hukum pemuda remaja menikah dengan pemudi yang masih umur bayi? Bagaimana pemudi umurnya masih bayi? Pemudi. Tahu namanya pemudi itu ya, Ma? Pemudi itu anak muda. Tapi umurnya masih bayi. Iya. Kita pernah kaji berkaitan dengan menikah atau orang tua yang menikahkan putrinya yang di bawah umur, yang masih belum tahu. Boleh orang tuanya, selama dinikahkan dengan yang kufu bersama dia. Tapi ketika pemudi ini, ketika bayi ini sudah besar dan dia ternyata enggak mau dengan orang tersebut, jadi dia punya pilihan untuk menolak pernikahan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini kok nikah semua jemaah? Apa hukumnya menikah di Masjidil Haram ketika kita sedang umroh atau haji? Tidak sah. Gimana kok tidak sah? Tidak sah kalau sedang berihram. Ngerti? Salah satu larangan berihram itu adalah menikah atau menikahkan atau meminang. Gak boleh antum sedang pakai ihram, sedang tawaf, tahu-tahu calon mertua pegang tangan antum dalam tawaf.
Ya fulan bin fulan, zawajtuka, angkahtuka, amama baitillah. Masya Allah, sambil dipegang jamaah. Nggak sah. Tapi kalau menikahnya dalam kondisi tidak berihram, ya boleh. Kalau sudah selesai, sudah tahallul, maka boleh menikah jamaah. Jadi ingat, di antara larangan berihram itu adalah menikah, menikahkan atau meminang. Itu enggak boleh dalam kondisi berihram. Selain itu, insya Allah boleh. Dan kalau enggak salah sekarang pihak Masjidil Haram sudah memberikan izin untuk itu. Jadi yang ingin menikah tinggal izin, mungkin akan dikasih tempat tersendiri nanti. Enggak apa-apa, secara hukum enggak apa-apa. Dan menikah di Masjidil Haram dengan menikah di Masjid Abdillah, apa bedanya? Kalau di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Benar. Antum insya Allah Ustaz menikahnya 100.000. Enggak jamaah. Jadi berkaitan dengan Masjidil Haram itu, memang pendapat yang lebih kuat dilipat gandakan amalan di situ adalah sholatnya. Sholat itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Adapun amalan yang lainnya ada fadilahnya tentunya di sana, tapi tidak seperti sholat yang dilipat gandakan 1.000 kali lipat. Itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa ja'alhu al-waritha minna, wa ja'al tha'rana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.